Massa pendukung Habib Bahar bin Smith ngajora kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat anu pernahna di LLRE Marta Dinata Kota Bandung. Eta massa teh ngadongsok Habib Rizik bin Smith dibebaskeun tina bui dumeh geus pungkas mangsa hukuman dumazar kana vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Mangpuluh-puluh warga ngadongsok prak-prakan ngabebaskeun Habib Bahar bin Smith dihareupeun Kejati Jawa Barat poe Senin isuk-isuk 22 Agustus 2022. Samemehna Habib Bahar bin Smith difonis bui 6 bulan 15 poe ku Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2022. Jekwa Wakil Masa Abdurrahman Assegaf, Habib Bahar bin Smith geus ngalakonan mangsa tahanan sareleuwih 3 bulan nalika prak-prakan persidangan di Paju. Kukituna Habib Bahar bin Smith sakuduna geus bebas sanajan aya proses banding anu dilakonan ku jaksa penuntut umum. Tuntutannya adalah untuk menjemput pembebasan Habib Bahar, memberikan penangguhan pembebasan Habib Bahar melalui Habib Smith yang mana tercantum pada KUHAP pasal 238 bahwasanya Habib Bahar harus dikasih jeda untuk pembebasan. Untuk banding silakan jalan. Namun ini berbeda. Habib Bahar masih ditahan dan tidak diberikan pembebasan. Maka kita di sini kumpul untuk meminta penangguhan pembebasan untuk Habib Bahar Habib Smith supaya beliau bisa bebas. Masa G kungsi nutup akses jalan LLRE Marta Dinata hareupeun kantor Kejati Jawa Barat Kota Bandung. Samemehna dina tanggal 16 Agustus 2022, Habib Bahar bin Smith difonis 6 bulan 15 poe, jauh leuwih samporet batan tuntutan jaksa anu nitih 5 tahun bui, patali jeung kasus erongan warta bohong nalika dirina ceramah di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.